Kakaknya lihat. Ini ngedet aja. Ini orang lain makan aja. Siapa? Kakak yang sudah kita rek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lestari, hari ini kita akan menjemput 7 ekor satwa liar yang dilindungi berjenis primata ya. 4 ekor ua unggul, 1 ekor ua serudung, dan juga 2 ekor kukang. Oke, kita akan sampai di kargo ya. Menuju tim kita sudah standby di sini dari pagi tadi. Dokter Joe sudah standby di sini dari pagi tadi untuk mengawal proses penurunan owa ungu dan kukang ya. Gimana Dr. Jo? Buat hari ini kita bakal kedatangan owa ungu. Jadi ini untuk pengawasan yang pertama. Jadi kita tetap standby aja di kargo. Nanti owanya masuk kita langsung cek. Habis cek nanti langsung kita bawa ke lokasi rehabilitasi. Oke? Okay? Perbaiki segalanya, karena kita semua yang dapat tangguh badan selamatkan bumi tercinta. Mari bersama Alobi melakukan perubahan untuk melestarikan bumi tercinta. Mari bersama Alobi. Bersama Kepala Balai BKSDA Sumatera Selatan dan juga ada Bapak Beni dari Garuda Indonesia dan juga ada Bapak Fahmi dari PT Timah. Oke, Sahabat Lestari, satwanya sudah kita masukin ke mobil ya. Jadi sekarang kita menuju pusat penyelamatan satwa Alobi Bubble. Oke, terus ikut channel kita di Alobi Wildlife. Salam Lestari. Kita telah sampai di pusat penyelamatan satwa Alobi Bubble ya. Oke, kita proses penurunan satwanya sudah sampai di pusat penyelamatan satwa Alobi. Kita lakukan medical check dulu ya untuk memastikan bahwa keadaan kesehatan daripada satwa yang kita turunkan. Yang nantinya memang direhab untuk beberapa bulan ya, yang nantinya kita kembalikan lagi, kita translokasikan lagi ke BKSDA Sumsel untuk dilakukan rehabilitasi lagi di kawasan pelepas liaran. Satwa yang memang terancam punah di Indonesia ini dapat dikembalikan ke habitatnya, melanjutkan atau menambah populasi mereka di alam liar. Salam Lestari. Sahabat Lestari, jadi kita sudah selesai medical check up-nya atau pengecekan kesehatan sebelum dia menyampai ke sini. Oke, ini yang pertama ya. Jadi ini ada 2 ekor owa ungu. Oke, Sahabat Lestari, jadi kita pindah ke kandang yang kedua. Jadi kita akan memasukkan 2 ekor lagi. Mari bersama Alobi melakukan perubahan untuk melestarikan bumi. Mari bersama Alobi melakukan perubahan untuk melestarikan pelarang. Jadi ini proses memasukkan owa sarudung ya. Jadi ini jenis yang berbeda dari 4 owa yang datang ke PPS Alobi. Owa sarudung ini sengaja kita pisah karena memang beda jenisnya. Semoga sarudung ini sehat karena populasi sarudung juga di alam liar itu sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk melestarikan
Nah, ini owa yang kelima yang akan kita masukkan ke kandang rehab. Cuma owa ini kita sudah diberitahukan oleh dokter hewan yang ada di PPS Tegalalur. Yang satu ini dia memang agak tua dan dia memang sangat liar. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kita proses memasukkan owa Uko ke dalam kandang rehab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa dilihat dia memang ukurannya sangat besar sekali dan memang umurnya sudah tua. Bisa kita lihat dia di sana. Jadi semoga kita dapat merehabnya dan mengembalikannya ke habitatnya. Oke, sahabat lestari, nanti bisa melihat cara kita merehab owa ini sebelum dilepas liarkan. Nanti dapat melihat di channel kita Alobi Wildlife. Salam lestari, Alobi Foundation. Salam lestari dariku. Salam lestari. Please like, share and subscribe. Karena dengan Anda mensubscribe berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia bersama Alobi Foundation. Salam lestari. Karena Tuhan.